Kucing kampung sedang sakit flu. Datang berobat. Jadi kucing diobatin. Kasihan dia flu. Diobati ya, supaya cepat sembuh. Pus. Awas ya pus ya. Sebentar ya pus ya. Sabar ya pus. Aw, pusnya marah. Dia sakit. Sabar ya pus. Semoga cepat sembuh pus. Pus, cepat sembuh ya. Cantik. Oh, pusnya juga lagi masih marah sama pemilik. Nah, kalau ini kucingnya dia mas makan dan kurus. Kucing masih kecil. Ya, kucing kurus ya. Kita berobat dulu ya, pus. Ini terlalu kecil. Kalau yang ini kucing ada masalah kulit. Jadi datang untuk diperiksa. Sabar ya, cing. Semoga cepat sembuh ya. Kita periksa dulu ya, lihat dulu ya. Sepertinya kamu ya, cing. Lalu diberikan pengobatan, pengembuk badan, nafsu makan, dan obat sakit kulitnya. Tahan ya. Tahan ya sayangnya, cing. Tahan. Gak lama kok, cing. Oke. Gak lama. Cingnya mau pergi. Umpat ya, cing. Aduh, kasihan. Sabar ya, cing. Kucing ini dia menyusui anaknya belum sebulan, tapi malas makan dan lemas. Jadi diberikan dulu tenaga supaya kuat ya, cing ya, supaya bisa menyusui, makan bagus dan tidak infeksi lagi, cing. Aduh, kenapa? Oh, lidahnya sama gusinya berdarah dan bengkak, ada masalah di mulut. Kasihan, kasihan. Sampai giginya begini ya. Dia so kurus. Makan harus disuap. Harus sabar nih. Tuan liur, ya. Harus sabar menyuapi dia karena lidahnya sakit dan berdarah. Semoga cepat sembuh ya. Gusinya juga bengkak.